kita buatkan LP pada tanggal 15 Agustus 2023 karena memang banyak kejadian-kejadian pidana yang disebabkan karena judi online. Jadi ikut judi online uangnya habis, akhirnya dia merampok. Judi online uangnya habis, akhirnya dia mencuri. Sehingga kami lakukan penyelidikan secara intens dan kami berhasil menangkap 2 admin dan 1 brand ambassador BA, di mana yang bersangkutan ini menggunakan akun medsosnya, akun Instagram, dengan cara menari-nari dengan menggunakan pakaian dalam dengan logo tersebut, ya, dengan logo Alexis Togel. Kemudian yang bersangkutan menginformasikan link di mana bisa diakses melalui internet untuk sarana-prasarana perjudian secara online. Akibat perbuatannya, yang bersangkutan dijerat dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, di mana menyebutkan bahwa barang siapa dengan tanpa hak membuat dapat ditransmisikan atau membuat dapat diaksesnya sarana perjudian melalui sarana elektronik, maka dapat diancam dengan pidana penjara selama maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Dan atas perbuatannya kami juga menyita, melakukan penyitaan, yaitu pakaian dalam yang dia gunakan pada saat mengiklankan situs judi online tersebut. Kemudian kami juga melakukan penyitaan terhadap handphone yang digunakan oleh admin dan brand ambassador. Kemudian kami juga melakukan penyitaan terhadap buku tabungan yang digunakan untuk bertransaksi para penombok atau para pemasang daripada yang masang judi online ini. Dalam sehari berapa? Bervariatif, namun berbeda-beda pendapatan antara admin dengan brand ambassador. Kalau admin itu dia mendapatkan 20% dari para pemasang. Jadi nominal dari yang dipasang dia dapat 20%-nya, sedangkan untuk yang brand ambassador itu digaji per bulan. Sudah berapa lama? Yang bersangkutan sudah setahun beroperasi. Tapi dalam sebulan dia berapa, Pak? Variatif. Tergantung ramai atau sepinya daripada pemasang di hari itu. Jutaan rupiah. Iya, bisa jutaan rupiah. Karena setiap hari kan selalu diumumkan nomor yang keluar. Himbauannya, Bang, untuk warga? Himbauannya pada warga masyarakat untuk tidak terbuai dengan perjudian online ini, karena yang pertama adalah lebih banyak apa? Yang pertama adalah ini semua rekayasa dan akan ada ikutan pidana lainnya dengan adanya kita mengikuti judi online ini. Dan bagi perangkat atau bagi para pelaku, apakah itu yang ikut-ikutan jadi brand ambassador atau jadi admin, ini untuk tidak melakukan, karena ada ancaman hukumannya, yaitu 6 tahun pidana penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Jadi ada ancaman hukuman di balik para perangkat yang melakukan perjudian ini.